Mana suaranya? Mana suaranya? Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya ya, atau mentahan background fotonya. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini, kalian buat aja dengan ukuran 9:16. Dan untuk mentahan fotonya bebas, kalian bisa gunakan foto apa aja. Nah, jika mentahan foto background sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara, lalu pilih dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Kemudian pilih gabung potongan. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Mana suaranya? Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto backgroundnya. Nah, untuk mentahan foto background ini kalian panjangkan durasinya, samakan dengan durasi backsoundnya. Nah, jika sudah dipanjangkan durasi mentahan foto backgroundnya, di sini langkah selanjutnya kalian perbesar sedikit aja untuk mentahan fotonya seperti ini. Nah, kurang lebih segini saja. Jika sudah, kalian insert ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian buat aja kunci animasi, kalian klik menu bagian sini. Nah, jika sudah dibuat kunci animasinya, kalian insert ke bagian tanda beat berikutnya. Nah, di sini di bagian tanda beat berikutnya kalian geser sedikit aja mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya. Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri sedikit saja. Nah, seperti ini. Kalian lakukan di setiap tanda beatnya ya, ke kanan dan ke kiri secara bergantian sampai di bagian tanda beat terakhir. Nah, jika kunci animasi ke kanan dan ke kiri sudah kalian buat di bagian mentahan foto backgroundnya, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara tanda beat pertama dan kedua. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini kalian masih di klik mentahan fotonya ya, kalian geser aja menunya, kemudian pilih grafik, lalu pilih yang keluar. Nah, jika sudah, kalian kasih lagi efek grafik keluar di bagian tengah-tengah antara keyframe selanjutnya atau di bagian kunci animasi selanjutnya. Nah, kalian geser ke bagian tengah-tengahnya, kalian kasih yang keluar lagi. Pokoknya kalian kasih aja efek grafik keluar ya di setiap tengah-tengah antara kunci animasi atau di bagian tanda beatnya. Kalian kasih sampai di bagian kunci animasi yang terakhir. Nah, oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay.
Lalu kalian masukkan mentahan video overlaynya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika mentahan video overlay sudah kalian masukkan, kalian atur aja ukurannya, kalian paskan dengan layar. Nah, jika sudah, kalian klik bagian gabungkan. Kemudian pilih yang percerah. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian isi ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja tambahkan overlay. Kemudian kalian masukkan mentahan foto karakter kalian yang sudah dihapus backgroundnya. Nah, jika mentahan foto sudah kalian masukkan, kalian atur aja durasinya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian atur aja ukuran mentahan foto karakternya, kalian atur. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah kalian atur, kalian isi ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik lagi tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto asapnya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika mentahan foto asap sudah kalian masukkan, kalian atur durasinya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika mentahan foto asap sudah kalian atur durasinya sampai ke akhir durasi video, di sini langkah selanjutnya kalian perbesar mentahan foto asapnya sedikit saja. Kalian perbesar. Nah, kurang lebih sampai seperti ini ya, sampai garisnya melewati layar seperti ini. Jika sudah, kalian isi ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian masih klik bagian mentahan foto asapnya ya. Di sini di bagian awalnya kalian buat aja kunci animasi, kalian klik menu bagian sini. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat, kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Lalu di sini untuk mentahan foto asapnya kalian geser ke bagian sebelah kiri sedikit saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya lagi. Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian lakukan cara seperti barusan ya, ke kiri dan ke kanan di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika kunci animasi ke kiri dan ke kanan sudah kalian buat di bagian mentahan foto asapnya, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja efek grafik keluar ya di setiap tengah-tengah antara keyframe di mentahan foto asapnya. Kalian geser aja ke bagian pertengahan keyframe pertama dan kedua, kalian geser menunya, lalu pilih yang grafik, lalu kalian kasih aja efek keluar ya. Pokoknya kalian kasih aja efek keluar di setiap pertengahan tanda bit ya. Nah, oke, jika efek grafik keluar sudah kalian tambahkan di bagian mentahan foto awalnya, langsung saja di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik lagi tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto karakter kalian lagi. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan foto karakter kalian, kalian pendekkan durasinya menjadi 1 detik. Nah, jika sudah, kalian atur ukurannya sampai paskan ke bagian mentahan foto karakter yang pertama ya. Kalian paskan aja ukurannya. Nah, jika menurut kalian sudah pas, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awalnya. Nah, di bagian awal sini kalian buat aja kunci animasi, kalian klik menu bagian sini. Kemudian kalian buat lagi kunci animasi di bagian akhir mentahan fotonya. Nah, jika sudah, kalian bisa ke bagian kunci animasi yang di bagian awal foto. Nah, di sini untuk mentahan fotonya kalian bisa aja ke bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa ke bagian tengah-tengah mentahan fotonya. Lalu kalian geser menunya. Kemudian pilih yang grafik.
lalu pilih yang keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk menahan foto yang barusan kalian masukkan, kalian geser ke bagian sebelah kiri tanda bit pertama. Kalian paskan aja. Nah, seperti ini kalian paskan di bagian sebelah kiri tanda bit pertama ya. Nah, oke, jika sudah otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Mana suaranya? Nah, kurang lebih seperti itu yang untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian simpan terlebih dahulu videonya. Nah, jika video tahap pertama sudah kalian simpan, kalian klik aja kembali. Nah, di sini otomatis kalian akan balik lagi ke bagian project video yang sebelumnya kalian buat ya. Di sini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian overlay. Lalu kalian hapus aja bagian semua overlaynya, kalian hapus. Nah, jika semua overlay sudah kalian hapus, kalian klik aja kembali, lalu kalian geser ke bagian awal mentahan videonya. Kemudian kalian klik aja bisukan audio clip. Nah, jika sudah kalian klik icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan project video tahap pertama ya yang barusan kalian simpan, kalian masukkan. Nah, jika sudah di sini kalian hapus aja bagian background mentahan foto awal yang di project pertama tadi, kalian hapus aja. Nah, jika sudah di sini untuk bagian backsound-nya kalian biarkan aja, kalian gunakan lagi untuk bagian tanda bit-nya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian mentahan videonya. Lalu kalian perbesar mentahan videonya seperti ini, sedikit saja ya. Kalian perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Lalu di sini kalian buat aja kunci animasi ya. Kalian klik menu bagian sini. Nah, jika sudah kalian buat aja kunci animasi ya di setiap tanda bitnya. Kalian buat sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda bit seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara tanda bit pertama dan kedua ya. Nah, di bagian tengah-tengah tanda bit seperti ini kalian masih klik bagian videonya ya. Lalu kalian perkecil aja mentahan videonya seperti semula. Nah, seperti ini kalian lakukan aja di setiap tengah-tengah antara tanda bit ya. Sampai di bagian tengah-tengah tanda bit terakhir. Nah, oke, jika mentahan video sudah kalian perkecil di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian kunci animasi yang pertama. Nah, di sini kalian geser aja sedikit ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah, di sini di bagian tengah-tengah kunci animasi yang pertama kalian geser aja menunya. Kemudian pilih yang grafik. Lalu pilih yang keluar. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara keyframe selanjutnya. Nah, di sini kalian kasih aja yang masuk. Nah, jika sudah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya. Lalu kalian kasih yang keluar. Kemudian kalian geser lagi sedikit. Nah, di sini kalian kasih yang masuk. Pokoknya di sini kalian kasih aja secara bergantian ya, efek grafik keluar dan masuk sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi terakhir. Kalian kasih aja efek grafiknya secara bergantian. Nah, oke, jika efek grafik keluar dan masuk sudah kalian kasih di setiap tengah-tengah kunci animasinya, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja sedikit efek. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek. Kemudian pilih yang efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang namanya kabur. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kaburnya kalian pendekkan durasinya. Nah, jika sudah tinggal kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, jika efek kabur sudah kalian tambahkan ke setiap tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna putih ya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang background warna putih. Nah, jika sudah dimasukkan kalian atur ukurannya sampai menutupi layar. Jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik. Nah, jika sudah kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Jika sudah kalian centang. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja efek overlay warna putihnya, kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, jika overlay warna putih sudah kalian salin dan tambahkan ke setiap tanda bit seperti ini, di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal mentahan videonya, kemudian kalian klik mentahan videonya, lalu kalian kasih animasi, kemudian pilih yang masuk, lalu kalian pilih yang bagian pudar masuk. Nah, untuk durasinya kalian atur menjadi 4 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.